Salam sejahtera untuk saudara-saudara semua. Shalom dalam kasih Kristus. Kami berkenan berjumpa dengan saudara-saudara dan kami percaya saudara-saudara tetap hidup di dalam damai sejahteranya. Tanpa terasa, kita akan segera memasuki agenda pemilihan umum tahun 2024. Karena itu sebagai gereja, kami penting menyampaikan kepada saudara-saudara beberapa hal sebagai pesan dalam rangka memelihara pemilu damai di Indonesia. Berpartisipasilah dalam seluruh agenda pemilihan umum dan pastikan saudara-saudara telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Wujudkanlah pemilu yang jujur. Karena itu lawanlah politik uang, sebab kehormatan kita sebagai warga negara lebih tinggi nilainya daripada uang. Wujudkanlah pula pemilu yang damai dengan jalan memelihara persaudaraan. Hindari konflik, apalagi demi kepentingan seseorang atau sepasang calon tertentu. Damai itu lebih mahal dari kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan itu harus melayani dan mendamaikan. Jangan golput, sebab bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Tuhan. Karena itu, kita bertanggung jawab atas kemajuan dan kejayaannya. Berdoalah agar Tuhan memberkati agenda pemilihan umum tahun 2024 untuk kesejahteraan, keadilan sosial, dan persatuan Indonesia. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati Indonesia. Shalom.